Shalom kekasih Kristus. Pada pagi hari ini, yaitu saya bacakan dari Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang adil. Dan Allah kita Allah yang penuh dengan kesetiaan. Bagaimana kita dengan anak-anaknya? Kita sebagai kekasih-kekasihnya. Apakah kita mau memiliki keadilan, kasih, dan kesetiaan? Oleh sebab itu, tiga hal yang harus kita miliki. Yang pertama, mari kita mendasarkan kebenaran, bukan berdasarkan asumsi atau prasangka terhadap masalah itu. Yang kedua, memahami setiap masalah dengan pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga, yaitu mendasarkan kepercayaan kita tentang masalah itu kepada data dan fakta yang benar. Oleh sebab itu, kita akan melahirkan yaitu keadilan, kasih, dan kesetiaan. Amin.